Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan spill satu produk yang menjadi favorit aku akhir-akhir ini. Dan itu adalah produk terbaru dari Skintific. Jadi ini adalah Skintific Pure Centella Acne Calming Toner, dimana ini merupakan the best toner untuk menenangkan kemerahan dan juga mengurangi jerawat di kulit aku. So, bagi kalian yang penasaran dengan apa sih spesialnya toner dari Skintific ini, just keep on watching. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau sharing kondisi kulit aku sebelumnya, dimana beberapa akhir ini jerawat aku emang lagi parah-parahnya karena pengaruh hormon juga. Dan juga ditambah ya, beberapa akhir ini aku sering beraktivitas di luar ruangan, jadi udah jerawatan beruntusan, terus panas-panasan di luar. Jadi aku merasa kayak jerawat aku itu bener-bener parah ya, apalagi yang di dagu ini jerawat aku kayak jerawat kemerahan, teksturnya kasar dan juga perih-perih. So, akhirnya aku cobalah Skintific Cica Toner ini. Toner dari Skintific ini sudah mengandung kandungan centella yang aku yakin udah gak asing di telinga kalian yang punya permasalahan kulit acne prone dan sensitif, dimana kandungan centella yang biasa kita sebut Cica ini memang teruji secara efektif untuk memberikan manfaat soothing, calming, meredakan kemerahan dan kulit iritasi, serta mengurangi jerawat. Dan spesialnya toner dari Skintific ini mengandung kandungan centella yang beda dari lainnya. Jadi ini mengandung organic centella yang telah bersertifikasi Ecocert Organic Certification dari Lofoten Island, Norwegia, dimana ini diproses dengan enzim extraction menggunakan bioenzim supaya tetap terjaga kemurniannya. Packaging dari toner Skintific ini merupakan botol plastik berwarna hijau di mana isinya adalah 80 ml. Dan untuk teksturnya, nah kalian bisa lihat ya, untuk teksturnya di sini ringan, watery, dan ini tidak lengket serta mudah sekali meresap ke dalam kulit. Dimana untuk cara pakainya ini, kalian bisa dengan cara tuangkan ke tangan, lalu tap-tap ke wajah, atau kalian bisa menggunakan kapas, dan juga kalian bisa dengan kompres ke bagian wajah kalian yang menurut kalian jerawatnya itu benar-benar kemerahan dan kalian butuh menenangkan jerawat itu. Jadi kemarin menurut aku di dagu aku paling parah, so aku kompres di bagian dagu aku. Pas dipakai toner ini tuh sama sekali gak lengket di kulit aku, jadi mudah sekali meresap ya. Dan yang aku suka, bahkan ya jerawat aku yang kemerahan dan juga perih ini ketika pakai toner itu gak ada efek ke jerawat aku tuh kayak perih, nyelekit, itu gak sama sekali. Malah aku merasa wajah aku menjadi lebih fresh, kayak adem-adem gitu, tenang. Dan yang enaknya lagi, setelah pakai toner ini, aku berasa wajah aku menjadi lebih lembab dan tekstur kulit aku menjadi lebih halus. Lalu hero ingredient dari toner Skintific ini, selain tadi yang pasti ada kandungan centella yang bagus buat meredakan kemerahan dan juga antioksidan, juga mengandung yang namanya ectoin yang berfungsi untuk menenangkan dan juga meredakan kulit yang bermasalah. Tak ada kandungan yang namanya 5-temseramide yang aku yakin kalian tahu ini bagus buat memperbaiki skin barrier kita, serta ada kandungan pantenol yang bagus untuk menghaluskan dan juga melembabkan kulit kita. Dan aku suka banget dengan toner dari Skintific ini, dimana kalian bisa ngelihat progres aku. Jadi after pemakaian toner ini, kulit aku menjadi lebih much better, apalagi di bagian beruntusan aku mulai berkurang kemerahannya. Selain itu juga jerawat aku yang di dagu itu bener-bener kelihatan banget beruntusannya menghilang dan kemerahannya juga berkurang jauh. Dan yang pasti aku merasa tekstur kulit aku menjadi lebih lembab dan juga halus. Bagi teman-teman sekalian yang punya masalah sama seperti aku, yaitu seperti acne prone, kulit yang kemerahan dan iritasi, dan juga sensitif,
aku yakin kalian akan jatuh cinta dengan toner dari Skintific ini karena aku sendiri aja udah ngerasain manfaatnya. So, bagi kalian yang mau beli, cus buruan dibeli, akan aku sertakan linknya di description box. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita akhir video ini, seperti biasa, bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.